Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, hari ini saya kedatangan tamu istimewa kayaknya nih. Yang satu bajunya baju pantai, yang satu ya bajunya cacar air. Bentar. Aduh. Nih, ngomongmu dari mana nih? Dari kelurahan, makasih. Kelurahan itu ngapain? Alhamdulillah udah divaksin. Syukurlah. Divaksin pakai suntikan ayam. Dia udah semua berantri itu, tapi dia beda ngantrinya, makasih. Oh, di kelurahan? Iya, kelurahan juga sama, tapi dia beda vaksinnya. Ngantri di mana? Ini vaksin ini. Vitacik. Buat ayam. Brother. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari pelawak-pelawak junior. Ya nanti berarti pengen tahu sendiri siapa beliau-beliau ini, ya kan? Iya. Yang ya tampangnya sih pas lah. Ya dibilang jelek, ya ganteng. Ya enggak, kalau ini kayak gini nih yang enak, lu gua ajak ke puncak, sampai ke puncak kupas. Oh, sampai ke puncak iya. Pas tuh? Iya, nah, kita liburan. Pas di tengah-tengah bujurogi. Eh, ngomong-ngomong gimana kabar? Alhamdulillah, Bang Haji, job saya semakin jauh-jauh lah pokoknya. Padat pokoknya. Oh, kafe-kafe masih banyak ya? Oh, ya begitulah. Oh, jauh gimana maksudnya? Ya, tanggal 1 Desember saya dapat, iya. Tanggal 31 Januari baru dapat lagi, Bang. Oh, gitu. Gua malah tanggal 1 dapat, tanggal 2 batalin. Wih, karena duitnya banyak udah banyak. Dibatalin. Kita pengen tahu dulu siapa tamu kita hari ini. Maaf nih, gue memang kebetulan ngopi, tapi tadi ada salah bikin kayaknya, gue sendiri dibikinin dua. Oh. Jadi lu, ini kopi satu, satu ya. Kalau emang lu nggak enak bagi-bagi, biasanya kalau anak gaul makan kopi satu muter itu nggak apa-apa kan? Oh iya. Nah kalau memang satu kopinya cuma ada dua, nah lu pisahnya buat ngelapin ya. Buat ngelap-ngelapin gitu. Kira-kira dong Bang Haji, kita berdua masa bikinnya satu? Emang, air apaan kek? Masih panas ini, masih panas. Oh. Biasanya yang satu di gelas, yang satu di piring. Model irum. Ya ini, Pan, gue pengen kenal nama itu siapa? Mungkin brother pengen tahu dulu siapa. Halo brother, salam kenal ya. Assalamualaikum, Ane Ipang. Ipang dari mana, Pang? Ane dari rumah. Oh, dari rumah. Rumah. Itu dari kandang ya. Nah, kalau ini sebelahnya nih. Oh, saya Al. Al? Iya. Al apa nih? Aldebaran. Enggak, Bang Haji. Namanya Daus, Bang Haji. Daus. Bukan Daus ini udah ada. Jadi ini Daus yang agak medium lah. Oh, gitu. Daus Separo udah ada. Iya, nama Daus banyak juga di pelawak. Ya. Daus Mini, Daus Separo. Ya, ini Daus apa ini? Daus apa? Daus berapa? Daus berapa? Habis apa? Seberapat. Dikurangi seberapat. Nah ngomong-ngomong ini ada apa nih? Ya ini Bang Haji, ini teman saya mau curhat Bang Haji. Curhat apa? Ini kan banyak banget ya pelawak nih di sekitar kita tuh banyak banget pelawak. Benar. Ada lembaganya juga Paski namanya. Ya itu ini teman saya udah bertahun-tahun ya di Paski ya. Iya. Tapi masih belum puas Bang Haji, maksudnya supaya mengembangkan karirnya itu gimana? Iya. Sebagai pengen nyari ilmu-ilmu komedian lah kayak gitu. Iya. Dari muka sih emang rada seret sih. Nggak, kalau terus aja. Oh, terus pelawak maksudnya? Iya, terus pelawak. Kira lu di depan sana lagi. Nggak, artinya kalau menjadi seorang pelawak, karena pelawak itu kan nggak ada lembaga. Buatnya. Khususnya juga nggak ada. Nggak ada. Terus kemudian juga instansinya juga, ya kita nggak pernah tahu lah ya. Yeah. Gue sendiri lama jadi pelawak dulu, gue juga dulu pelawak sih. Nah, sekarang juga ya gimana ya, emang dari tinggalin yang mau kita lagi curhat nggak memang di mana Bang Haji itu ditinggalin mancing terus nggak grup gitu ada orang yang memang bikin grup setengah payah ya kan tiba-tiba begitu ngetop bubar. Ada orang yang memang dia perjuangkan sampai kaya baru bubar. Ada yang dari muda sampai tua emang udah nggak mau kerjaan lagi bisa ngelawak gitu kan sampai awet. Nah kalau sekarang ente mau jadi pelawak komitmennya dulu deh. Itu terus sebelum komitmen sama teman-teman grup kita harus punya komitmen pribadi juga. Sebab bahasa ego itu wah yang lucu gue, yang capek gue, yang lebih dominan ya. Nah maksudnya itu segini ya, itu persoalan. Nah
Nah kalau sekarang ente di Paski juga? Iya, di Paski Jakarta. DKI Jakarta. Iya, ente di Paski juga? Saya Paski. Oh, apa sih? Yang basis Paski aja lah. Pasti itu. Takutnya di Paski, di Paski Bra. Paski. belum sempat banget sih, belum sempat. Waktu mau daftar tiba-tiba ada kerusuhan. Enggak jadi. Di audisi? Enggak juga. Jadi pas saya mau daftar sama teman-teman Paski itu langsung ada penggerebekan. Jadi, ini sukses gimana nih? Yaudah lah, ya saya udah daftar. Buset, emang sabung ayam penggerebekan. Nah, ya, kembali lagi kalau pengen jadi pelawak itu yang pertama komit lah ya. Terus yang kedua juga kita harus terima dulu, jangan pernah merasa ego lah paling tinggi, paling lucu, paling capek, paling itu bahaya. Karena kita nggak akan bisa yang namanya ngetop sendiri. Kalau satu grup itu ya harus ngetop satu grup gitu kan. Dan harus bekerja satu grup juga. Sehingga pada saat melaksanain nikmatnya bergrup, ya memang rezeki kita tuh kalau kita sendiri kecil. Benar. Tapi begitu kita bergrup jadi besar gitu. Asal kita komit bahwa grup ente itu sebuah perusahaan yang harus dibina gitu. Tapi Pak Haji, kan kalau kita makan dari musik nih. Ini ngomong-ngomong teman-teman pelawak yang lain pada terima kayak ya kalau dari musik terus tiba-tiba mau jadi pelawak. Oh, musik tapi pengen coba jadi ini ya. Loh, itu dulu Andri Setinggi boleh tanya. Dulu bintang tamu di Ngelaba. Dia belum sebelum jadi pelawak pemusik dia. Vokalis malah kan? Andri itu lagi. Iya kan yang Setinggi itu. Iya. Lagunya apa sih waktu itu? Jatuh bangun aku. Yang mana dah? Kok bukan? Itu Setinggi ini yang gang ini. Aku tak mau kalau aku dimana. Aduh, itu malah dangdut. Andri Setinggi itu lagunya kau ku sayang, selalu ku jaga. Baru lagu keduanya, Judi. Pernah bawain itu. Oh gitu ya? Boleh. Bahkan kalau sekarang ini, brother, kalau kita lihat pelawak-pelawak tuh mesti multi-talenta. Dia bisa ngelawak, dia bisa nge-MC, dia bisa nge-jog, dia bisa musik, dia bisa jadi penyanyi. Nah, semua stasiun TV sekarang melihat komedian itu yang serba bisa. Oh, kita begitu, Bang Haji. Jadi kalau kita nggak ada job nih, kita bisa tebang pohon tua, bener nggak? Bongkar rumah. Kita terima semua, multi-talent kita jatuhnya lah. Itu talenan. Multi-talentan. Banyak kan, bang pohon yang dipotong-potong ini, itu menang sampai jasa bangunin pagi, jasa bangunin pagi, bangunin kondangan, kita pokoknya terima semua. Suka jahit kain kapan juga? Gak boleh dijahit gitu. Kapan dijahit? Kalau itu bukan multi talenta, emang udah banyak sampingnya. Karena dia gak yakin jadi pelawak, kaya apa enggak ya gitu. Itu nanti kita kerja serabutan lagi. Nah ini kalau di musik pegang apa biasanya? Anda vokal gitar. Oh vokal gitar. Vokal gitar. Vokal juga gitar juga. Iya, jadi kita vokal. Itu kita... drum. Oh iya. Bener ya? Oh, gimana sih? Tahu sih Bang Aceh. Ada musik sih juga. Oh gue lama dulu. Gue sempat megang gitar juga. Tung-tung-tung. Gitar kan gitar cuma dibalikin. Pak-pak. Kasidahan. Jadi kasidah. Dan gue lihat memang kalau orang-orang yang punya banyak kemampuan, dia nggak garing. Ngelawak gak lucu, dia ambil gitar. Oh ya, iya. Kan? Ngelawak gak lucu, dia ambil drum. Ngelawak gak lucu, dia ambil suling gitu. Emang ini kemarin begitu di panggung, nggak lucu. Ngambil dompet orang, dan dikepukin. Dari bilang, itu berarti multi talenta. Oh itu, ini udah dibilangin nih orang. Emang turunan kan ya? Oh gitu Pak Ibrahim. Jadi ente emang di musik. Ente musik juga Bang Haji. Ya, gue dengar kabar ente nggak dosen juga. Oh iya, ngajar juga. Ngajar. Ngajar anak-anak kecil, belajar gambar Bang Haji. Oh, Pak. Jadi makanya nih kalau orang kayak kita ini masih boleh nggak sih masuk ke lawakan gitu? Lalu kenapa? Takutnya dibully Bang Haji. Iya. Ngapain lu di sini? Ini kan wilayahnya pelawak. Ada orang ngetop muda, ada orang ngetop tua. Komedian banyak loh yang ngetop tua. Iya kan? Waktunya dulu dia, tapi dia komit ya di dunia itu. Oh iya. Yang istiqomah lah gitu. Sampai ya kayak maaf almarhum Pak Tile ya kan? Itu juga ngetopnya bukan dari muda. Oh iya. Tua, pas tua baru ini ya. Iya, kalau lu kan sekarang yang lawak. Nah pas tua baru. Alhamdulillah sukses. Ikut si roda. Sampanya mau bayar awak hati-hati. Bener-bener. Ngomong aja udah susah.
Begitu ada razia aja pungli, wah ditaikin ke truk aki-aki ngikut ya kan. Aku dipikir pembagian beras sih naik kali ditanya, "Ki, emang masih kuat ya ngisep-ngisep mah?" Apa tau yang mau diisep gitu. Tapi selama ngelawak ini memang itu bergrup apa pribadi-pribadi nih? Kalau di musik ane tuh tadinya ini ada grup ini Cilok dulu namanya. Oh, Cilok. Wow, iya, yang model lagunya ini. Bikin yang pakai bambu ini. Nah, kalau itu sendiri grupnya. Iya. Kalau dia kan namanya Goblox nih, band-band. Ah, bandnya Goblox nama band. Kalau ane pemain keyboard, band komedi juga Bang Haji. Terus sekarang lagi pengen nih berdua niat, yuk bikin yuk lawakan yuk tergantung soalnya tanggung kita ya. Iya. Nyanyi juga komedi juga ambilnya satu dulu deh. Enggak usah untuk menjadi seorang komedian itu enggak harus melulu komedian kalau kata aneh ya. Iya. Sebab dia pegang gitar dia show sendiri aja udah hidup. Oh, gitu loh, dia bisa ngelucu, jokesnya enak, tambah lagi petikan gitarnya enak kalau yang di pemusik kan, tambah lagi vokalnya dia enak, dia bisa bikin lagu-lagu humor. Jadi kalau menurut ane seniman yang nggak kehabisan bahan itu yang memang punya banyak kemampuan, itu tadi tuh ya kan, itu ngelawak, job ngelawak ada, ya kan, job MC bisa, job manggung karena punya band ada, ya kan gitu. Jadi komplit gitu loh. Sampai satu paket Ramadan itu jadi imam, jadi makmum, jadi qori bisa. Apanya bisa mengapa? Tapi memang ente pakai rambut ciri khas grup gitu. Iya, yeah. Ada hijau, ada kuning. Oh, yang begitu keluar yang si rambut api. Nah, oh, kalau lihat dari Bang Haji kan ini Patrio tuh, ya. Bang Haji kita banget nih buat kita anak muda, siapa yang enggak kenal ya sama Patrio, Eko. Siapa lagi? Parto sama Bakri itu. Tiga ini orang udah tahu semua. Itu gimana Bang Bakri supaya ini Bang aja nih? Parto, Akri, Eko, grupnya namanya apa tahu enggak? Apa? Nama grupnya ada Parto, Akri, Eko, Patrio. Hah? Patrio. Halo? Patrio. Oh, mati benar. Gua pikir begitu. Ada yang berjemput tadi. Iya, Patria itu memang lumayan lama juga ya. Iya. Artinya kan dulu kita ada di satu komunitas radio namanya Radio Humor. Nah itu, ane denger di SK itu awal-awal. Iya. SD kali ya? SMP? Masih di mana nih? Soalnya ane di perut mau udah dengerin pakai headset. Itu kan cuma itu. Dapat satu. Zaman Fir'aun masih mau hak lah itu ane gitu, Bang Haji. Oh iya. Nah, radio SK. Oh dengerin. Wah. Iya. Nanti ya, Bang Haji. Kalau tau gitu, gue nggak buka pintu tadi. Itu solid banget ya, Pak. Dari mulai main peran sampai main suara. Susah loh, maksudnya komedian gini, Bang Haji. Kita dengar suara dong, nggak ngeliat ini. Maksudnya cuma dengar, itu kita bisa ngakak, bisa senang, ketawa gini. Kan? Karena emang dulu kita masih berpikir lucu sih ya. Belum berpikir leasing gitu ya. Jadi kalau orang udah mikir kreditan biasanya agak susah ngelucu. Oh, iya. Dulu kita pelawak tuh masih bebas, satu tembokan begini aja kita diri bertiga tuh udah enak tuh talk chair. Karena di otak kita isinya melulu masih materi-materi gitu. Jokes, ada anekdot gitu kan, ada humor pancingan gitu. Oh, iya. Memang kita ikutin teman ngomong lucu dia nih gitu. Nah karena belum banyak beban, lucu. Terus setelah kemari-mari ini orang udah ini belum kebayar, listrik mau dicabut, nah itu kemudian motor itu belum kebayar, terus udah banyak makan. Nah itu, udah buyar tuh, nah, gue khawatirnya gitu, lu sebelum ngetep udah banyak sangkutan duluan, akhirnya agak susah gitu. Jadi gak cair ini. Tapi kalau pas itu semua bebas aja sih lawakan. Di SK itu satu kampus ketemunya atau tongkrongan atau gimana Pak Haji bisa ketemu bertiga di situ? Enggak, Parto udah bekerja. Udah pekerja radio, Parto. Oh, Eko masih kuliah. Gue juga masih kuliah, gitu ya. Ya maaf, kampusnya nggak dikasih tahu ya. Karena memang... Kuliah subuh? Hah? Kuliah subuh, Bang Haji? Aduh, keren deh, kadang-kadang. Ya kan, ada acara waktu itu kuliah subuh. Suka pas. Kuliahnya tuh, yang nama Eko ngambil S1. S1. Gue ngambil S1. Nah, Parto ngambil S2. Nah, akhirnya di termos tinggal 3. Nggak bisa ya. Iya, artinya memang Patria itu pelawak lama juga. Memang kadang-kadang ya itulah, pelawak itu seperti rumah tangga. Kalau bapak ibu akur, anak juga akur.
Oh, jadi keluarga ya? Iya. Yang gue pelajari sih gitu. Grup musik ya, grup lawak, yang namanya grup lah ya. Itu kadang-kadang seperti rumah tangga. Iya. Kalau bapak sama ibu bermasalah, ya kan anak kena sasaran. Iya, betul. Kata, anak lagi cengeng, bawel sama ibu, bapak kena sasaran. Nah, kalau sudah, ini udah... Akur. Itu enak. Tapi kalau belum akur, sengketa mulu. Iya kan? Bentar-bentar gara-gara duit jigo bubar. Iya kan? Karena janji telat atau apa, kondisi karena yang satu punya motor, yang satu enggak, akhirnya bermasalah. Nah itu di situ terus tuh. Tapi kalau benar-benar memang keluarga dalam satu grup itu udah romantis, ya kan? Yeah. Udah benar-benar sakinah lah, penuh kasih sayang, ya mesra. Gampang ngelucu. Itu yang mungkin kita kata, bapaknya lucu, emaknya lucu, anaknya kocak loh. Iya ya kan? Ya gue takut ini kan bapaknya maling, emaknya copet, anaknya. Iya. Pak Haji, kalau di barat di Patrio, bapaknya siapa Pak Haji? Ya, apa ya? Yang nah, biasanya kan ada yang di ada leader lah gitu. Iya, kalau buat materi lawak kan ya dulu leadernya Eko. Kalau ya karena kita sama-sama dewasa ya, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi saudara. Dan yang paling penting lagi kita harus sadar banget bahwa grup ini perusahaan kita gitu. Yang bisa menghasilkan, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa ngasih makan keluarga. Jadi selama kita berprinsip bahwa grup itu ada sebuah perusahaan yang harus kita bangun dengan gigi, bukan dengan perasaan. Kalau kita main perasaan capek lah ya. Benar, kadang-kadang kita main, tiba-tiba garing nih, teman gak enak, kita juga gak enak. Atau tiba-tiba kita lagi asik main, teman diputus habis gitu kan. Jangan potong, aduh gak dimakan gitu. Gak enak juga. Itu berasa di luar frame, kita tuh rasanya ada yang kurang gitu. Tapi kalau kita lagi dari sebelum take sampai di apa namanya sampai satu frame itu kita ngobrol enak, nggak ada masalah. Nah, tapi anda kan udah biasa di satu frame gitu, udah biasa. Iya. Sering di TV apa di lukisan? Di Indomaret. Kelihatan ya. Bang Haji, ini kalau ngomongin senang-senang pasti kita delete dong di panggung kelihatannya happy segala macam. Ada nggak sih nih kejadian yang mungkin teman-teman pengen tahu nih brother-brother nih Bang Haji nih. Kejadian emang benar-benar berantem gitu. Iya. Saya kok kemarin ada nggak Bang Haji? Oh, ada lah. Pasti ada kayak gitu Bang Haji. Ada lah. Itu manusiawi itu. Sampai istilah kata marah gitu kemudian ninggalin keluar dulu. Biasanya ributnya kita di ending. Ini ide bagus, alur cerita udah jalan, tapi ending nih. Kita bilang lucu, enggak lucu, cari lagi apa nih, itu yang syuting lama tuh. Kita rebutan ending mulu. Sehingga ending itu kan ada yang pengennya ending kejut, kita kaget gitu kan. Tiba-tiba selesai, lampu jepret, muka pada hitam umpanya. Itu gambarnya hitam gitu kan. Itu yang agak ribut di situ. Nah, kalau Anda udah enggak ribut masalah duit karena memang udah ada jatah masing-masing manajemen itu. Ya udah dipendes ya. Ya keseringan ribut masalah materi. Artinya kita kalau udah menjadikan sebuah perusahaan tadi, ya kalau janji udah pasti komit. Gitu kan? Janji udah pasti komit, datang juga oke tepat waktu. Cuman ributnya itu di masalah materi lawakan. Oh, gitu. Itu. Nah, di satu sisi begitu kemarin itu ya TV kadang-kadang luar biasa. Bisa ngangkat, bisa jatuhin. Itu TV zaman dulu ya. Artinya kadang-kadang gue bayar 3 mahal, aku ambil aja 1. Masukin presenter. Udah, namanya 3 kehilangan 1. Mau nyari orang susah. Iya. Ipang sama Wahyu nih. Sama Wahyu. Namanya juga Ipang. Harusnya kalau ini Wahyu, ini Ilham. Iya kan? Iya. Ilham sama Wahyu. Iya. Boleh. Misalnya kalau ini Ipang, gue ngomong deh ke Wahyu, gak enak juga ya. Iya. Kalau jomplang ya harusnya ini apa tadi Ilham ini Wahyu, nah terakhir satu lagi temen lu Bangsit. Oh gitu ya. Nah makanya kalau untuk nulis-nulis itu apa harus tulis materi lawakan itu? Iya zaman dulu kita masih tulis tangan malah kadang-kadang sampai jalan tuh ini. Kalau sekarang kan kita udah punya HP, mau ngapain aja di situ ada. Iya. Ya, kalau dulu tuh kita enggak dapat ide, ambil kertas, bikin jokes, dapat baca, terbawain gitu. Oh, gitu. Iya, zaman itu kita masih begitu, masih ya. Kalau sepanjang perjalanan perkembangan zaman ini kan makin oke. Itu udah enggak bingung-bingung, ya kan? Mau ngapain sih? Studio udah gampang. Udah canggih, udah digital, udah ini, udah gampang ya. Kamera lu gede-gede sekarang makin kecil. Iya, betul. Iya, kan? Handphone lu yang gede, sekarang kecil. Iya, bener-bener. Nanti juga ada handphone yang segini nih. Ada sejepol tangan. Kecil banget? Iya, bakal keluar nanti. Cara makainya. Gimana? Repot, cuman ya buka langsung.
Anjingnya bang. Lu di mana cuy? Waktu lu kan masih begini-begini kan, apa lagi? Salah Bang Haji, enggak aja deh. Oh, iya. Bang Haji, saya melihat di majalah bukan begitu caranya. Gimana? Ya, masukin ke hidung. Ya, terus? Nah, kalau mau lu keluarin enggak enak kan kalau ini kan. Gitu lah. Wah, terus kemarin yang punya handphone dimasukin di itu begitu di sweat, masya Allah. Sampai temu suaranya. Iya. Jadi saya tadi ingat ya, pertama kalau saya menjadi pelawak ya ingat itu gitu, Bang. Komitmen. Kedua apa Bang? Yang paling kuat Bang Haji. Komitmen sama apa? Iya, perkaya dengan materi juga. Jadi, sebab kadang-kadang kita ngelempar ke teman-teman lagi nggak mood ya, materinya lagi. Pokoknya ya udah ngacok. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Kalau menurut Ane, kalau udah akrab nih, Ipang tahu kemana Daus mau jalan, yeah, ya kan? Daus juga udah paham. Kalau gue mau jalan nggak usah bilang, ya gue pasti paham. Tujuannya ger, gitu ya. Nah itu konsep kesehatian itu juga luar biasa. Gitu, di samping komitmen itu ada konsep kesehatian. Apa? Kita nggak bisa ngego ego kita di paling depan ya Pak Haji. Itu harus benar-benar dewasa banget ya. Benar. Aduh. Situasi di panggung dinamis sih, kadang-kadang kita udah plan A tiba-tiba nah, patah itu yang saya tuh. Kembaliin lagi kalau memang tujuannya kita cari lucu, selama itu lucu gak ada masalah. Karena gini, ada benang merah kan gitu ya peribahasanya. Ada 1, 2, 3, 4 nih materi kita. Tiba-tiba melenceng nih kemana nih, baru 2 materi. Ya kan, baru 2, oh mana-mana ya. Setelah sebanyak-banyak kita ngomong kan pasti ada berhentinya dong. Begitu ada jeda masuk lagi, kembali lagi ke yang materi benang merah yang ketiga, merah ininya, yang keempat, yang kelima. Paham kan benang merah? Iya, itu yang warna merah. Ini benang merah kan aslinya ini. Nah, iya. Nah, kalau emang mau nyari benang merah sih Agus Taylor. Agus Taylor. Cuci padu mah gudang ya Bang Haji. Jadi brother ini pelawak-pelawak muda sebetulnya yang memang udah sering kafe, sering ke TV, ada tayangan di YouTube juga. Cuma tinggal hokinya aja. Nggak mungkin orang jung langsung hoki gitu, nggak mungkin. Nggak ada cerita, harus ada proses dulu, ya kan? Proses perjuangan, proses pencarian, proses mencapai satu cita-cita, harapan. Nggak ada orang yang bangun tidur langsung ngetop tuh nggak ada. Belum dengar gue belum. Proses lah jatuhnya Bang. Iya, ya, gimana mau orang tahu dia pelawak kalau bangun tidur langsung ngetop? Iya kan? Nah, mungkin dia cerita ngimpinya, mungkin iya. Menarik dari cerita impiannya itu. Tapi kalau menurut Ane ya memang tetap ente harus fokus terusin apa ya, istiqomah lah. Jangan sampai katanya pengen jadi pelawak, tiba-tiba udah mau jadi satpam. Nah, jangan. Ini kok jadi ini ya, aparat. Ini lihat ini, rambut masih digini-gini, udah dibilangin ngapain tuh? Mau jadi apaan? Gua banget. Kasar lu. Gak apa-apa, banyak orang. Lu mah anaknya polos banget. Polos apa nih? Karena sampai S. Rapi, saya mau udah dan juga ke orang kantor. Terus berantakan sama si apa ada kita ketemu teman jadi bagus, ada kita ketemu teman jadi rusak. Gitu kan, tergantung gimana kita mau berteman. Ada orang yang memang dia bertemu namanya yang rusak, tapi dia tetap bagus. Artinya dia punya prinsip. Gitu kan. Ada orang yang memang gampang ngalir gitu. Ngalir, Wah, dia rambutnya merah, gua merah. Dia rambutnya kuning, gua kuning. Sah aja. Mencari identitas diri itu artinya gini. Contoh banyak pelawak-pelawak senior yang pakai ciri khas di rambut. Teman-teman di senior-senior kita di Sri Mulat, ya kan? Ada kayak Gogon, Almarhum, itu kan ada kayak Mami Prakoso, Almarhum. Itu dalam rangka mencari ciri khas aja sebetulnya. Karakter lah jadinya. Ada identitasnya dia. Kalau Daus mana sih? Daus ini bukan Daus Parut, bukan. Itu Daus yang rambutnya pirang. Karena itu ada pengkategorian taras itu. Kalau di Purwakarta Daus dong, Daus mana gitu. Banyak ya. Dia pelawak bukan ngojek. Ini Daus juga katanya. Iya. Tapi satu kehormatan juga sih lu datang nanya-nanya ke gue ya. Kebetulan emang gue lagi bengong aja di situasi kayak gini. Gue juga pakai peci, bukan lagi pengen dipanggil orang alim, bukan. Itu emang gue juga lupa merahin rambut kayak lu gitu. Dulu warna juga. Dulu warna juga. Wow, gue mau warnanya dulu warna stocking harimau. Warna stocking tuh. Jadi ingat masa lalu lu ya. Iya. Gimana itu? Berang-berang. Bang Haji,
maaf banget aja agak sedikit sensitifnya, mungkin berada juga pengen tahu nih. Ngopi dong. Lu bawa minum? Iya bang aja. Ya kemarin baru minum sama mampir. Oh iya lu. Tadi udah jam TK nih kan. Iya. Itu bang aja. Bang Haji. Amat. Lu udah minum buat cuci muka juga? Enggak, ini mau sekali minta doain bang Haji biar gitu. Kita kebiasaan ini lagi kan semua. Iya. Ya entar gua baca-baca. Gua baca-baca. Gua baca enggak apa-apa. Kopi ho. Cerita dulu Bang Haji. Bang Haji, kalau ini kan kita udah doa dan segala macam Bang Haji ya. Kayaknya Bang Haji minum nih ya. Kok langkah kita kok lambat gitu Bang Haji. Terus kadang-kadang masa depan tuh suram Bang Haji kelihatannya. Iya. Apa Bang Haji? Apa kita harus berarti berdoa langsung bekerja atau bekerja dulu sambil berdoa atau gimana Bang Haji? Kalau bahasa keren gini, wa may yaktasimur rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Gitu kan, kalau bahasa agamanya nih ya. Artinya ente jangan khawatir, artinya ya waktunya ikhtiar. Manusia dengan manusia ya kita bergaul. Nah, kita dengan Allah sang pencipta ya kita harus mengabdi dong, ibadah dong di situ. Nah, banyak orang yang begini, wah dia enggak mempelajari agama, bahkan enggak mendalami agama, dia dengan cara dia sendiri, wan. Wah, pokoknya dia cari jalan sendiri, dia pengen ngetop sendiri, dia merasa punya kemampuan sendiri. Banyak orang yang begitu, tapi begitu dia ngetop, jatuhnya cepet. Oh iya. Gitu kan? Atau kadang-kadang begini, di bernaik, duduk aja punya duit, tiba-tiba ajalnya juga nyampe. Nah, bagaimana hidup yang berkah itu? Ya mulailah dengan bismillah, menyebut nama Allah. Di setiap langkah kita melibatkan Allah, bahwa Allah segalanya buat kita. Gitu kan? Kita gak akan ada apa-apanya kalau gak ada kuasanya Allah. Termasuk duduk diri, kita ngobrol begini, karena ini kan kehendak Allah. Semua ini kan titipan. Nah, pada satu ketika walaupun kita, ah gue udah ngaji, gue udah sembahyang, tapi gue gak ngotok-ngotok juga. Gitu kan? Jangan pernah berputus asa gitu loh. Bisa jadi Allah kasih yang terbaik. Minimal punya ketenangan jiwa. Itu zikir ya, itu ingat Allah tuh gitu. Minimal ada ketenangan jiwa. Banyak orang yang putus asa gitu kan. Ah gue capek dah, gini-gini aja hidup gitu kan. Ah gue dari dulu sampai sekarang gini-gini aja. Kayaknya gak jelas, gak mensyukuri. Nah wujud rasa syukur itu ya bahwa Allah menjadikan apapun buat kita ya karunia. Sampai hari ini anak gak berani mengharamkan seni, enggak. Gak berani anak. Atau anak hijrah, anak tinggalkan dunia seni, anak enggak. Enggak, buat anak semua yang apapun yang kita dapat itu karunia dari Allah. Kenapa anak bilang nggak berani ninggalin masjid? Karena jujur, anda dulu mintanya sama Allah tuh sambil baca Quran, sambil apa ingat pesan almarhum, basain Al-Quran dengan air mata. Artinya kita lagi curhat ke Allah. Anda pengen banget dulu pengen gitu kerja yang nggak pakai modal, gitu kan? Pengen usaha yang nggak pakai modal, pengen kerja di mana gitu yang nggak pakai banyak pertanyaan tentang ijazah. Waktu itu kan kita ya namanya punya S1 kan cuma sekedar kuliah kan. Orang S2, S3 belum lagi membidangi menjadi seorang doktor atau profesor gitu kan. Sehingga kita ya itu tadi, ya udahlah bismillah aja lah, jalanin aja. Dengan jalan kita terus cita-cita kita, harapan kita jalan. Dengan izin Allah juga kita harus tetap melibatkan Allah dalam segala hal. Gitu, sehingga biarin nggak ngetop tapi aman, umur panjang, sehat. Ya kan? Iya, ketimbang orang sehat, ngetop hari Senin, Selasa meninggal. Deket banget. Belum jarang nih. Belum dapet jadwal. Udah dapet. Whiteboard masih kosong. Whiteboard masih kosong. Iya, jadwal hari apa gitu kan. Tiba-tiba, ya sampai. Pengumuman udah ya kan. Nah, itu tadi makanya bagaimana menjadi hidup yang berkah. Gitu loh, itu jangan memaksakan kehendak. Oh, gua harus ngetop, gua harus sukses, boleh. Tapi jangan kemudian nggak ngetop dalam setiap waktu yang kita targetkan itu kemudian kita kecewa. Iya. Ya terus aja ngalir aja. Oh gitu. Anda nggak pernah bercita-cita, gua pengen jadi seorang pelawak, enggak. Ya kalau pengalaman anda pulang dari pesantren kemudian nggak ngerti apa yang anda pelajarin, pesantren nggak ada dunia lawak gitu. Iya. Apa itu jokes, apa itu anekdot, apa itu roasting, apa itu nggak ada lah gitu. Nah akhirnya karena itu tadi, kehendak Allah tadi tuh, anda pengen kerja yang gak pakai modal, ya kan? Masuklah bikin grup. Anda pengen kerja yang gak pakai ijazah, jadilah sebuah grup. Pada hasil akhirnya sama kok, apapun yang kita tekuni, kalau kita fokus, tekun, kaya kita. Iya. Parto akhirnya gak ada apa-apanya dulu.
maaf, Parto bukan anak orang kaya gitu kan, konglomerat atau Eko juga bukan anak seorang pejabat pengusaha besar, begitupun juga Akri. Tapi begitu terbentuk Patrio, jadilah Parto besar, Eko besar, bahkan besarnya teman-teman sekarang anak kaget juga, sampai Eko di DPR, sampai Parto masih tetap eksis, gitu kan, artinya mereka ini masih ada, gitu. Itu kan bahkan penggemar mereka juga, penggemar Patrio itu masih ada. Cuman mereka yang berharap kapan ya Patrio bisa kumpul lagi. Nah itu yang jadi pertanyaan. Itu banyak kan itu sebenarnya banyak minta kapan reunian atau ini ya kumpul lagi. Reuni sih sering. Oh sering. Reuni sering. Emang kita anak SMP yang baru kelar 2 tahun sebenarnya masih penuh. Iya. Begitu SMA ketemu lagi ya yang udah pada nikah ketemu lagi. Akhirnya CLBK. Berarti kita ada kemungkinan Bang, kalau Bang Afri jadi kasih kesempatan, berarti suatu saat nanti mungkin kita jadi kasih kesempatan. Percaya deh, percaya deh, bener. Kalau sekarang nih, lo udah berpikir, aduh gue gini-gini aja. Ya itu begini-begininya tuh hidup. Ya kan gitu? Ada sih, abang aja. Gitu, Bang juga. Ya hidup itu kan bergerak dong. Iya, iya dong. Hidup itu bergerak. Nah. Iya, hidup itu bergerak. Nah, kalau orang yang nggak bergerak, khawatir kan itu udah nggak hidup. Iya. Maaf ya. Ya. Itu banyak ceritanya gitu. Iya, iya, oh, bicara gitu. Wanita nih. Oh. Wanita juga termasuk suka yang bergerak gitu. Iya. Kalau diem aja dia capek gerakinnya, iya, itu maksudnya. Nggak paham kan? Nggak tahu. Gue juga sama ngomong. Saya emang masih kecil. Kecil. Cium bijinya. Gua mau ngomong gitu takut gak enak ya. Gak usah diedit lagi. Ya kan biji mata bisa. Enggak identik dengan yang jorok. Gitu. Ayo minum dong. Gua sebetulnya pengen banget nih apanya lu datang, gua potongin ayam, ya kan? Pengen banget gua. Lu datang gua potongin ayam. Cuman emang ayamnya nggak ada, kan? Pengen banget lu datang gua keluarin kue. Cuman emang kuenya nggak ada, kan? Ya, gua pengen banget tuh. Bilang aja gini, baik. Maaf di sini nggak ada apa-apa gitu kan? Enak juga. Jadi kita terima ada kopi dong. Iya, Bang Haji udah. Gitu aja. Iya, gua sih. Iya, istilahnya itu. Pakai diperjelas lagi kan? Nggak, kalau hitung-hitung gua memperpanjang cerita. Oh, gitu ya. Nah, sekarang oke deh kalau memang lu pengen yang simple aja, lu mau makan apa? Alhamdulillah. Betulan lagi, ini lagi lapar nih. Pizza ada pizza. Nah, itu persoalannya. Setiap kita mau ke sana itu jalan tutup. Tutup. Kemarin juga teman gue datang kemari pengen banget minta martabak anget. Oh, martabak anget. Akhirnya gue tanya, martabak anget mau gitu. Udah gue beliin dalam begitu gue tanya, "Bang, martabak 2." Langsung meninggal. Wanita kalau gitu nggak ada, udah Bang Haji kita kopi aja gini nih, udah cukup. Udah Bang Haji, makasih banyak nih ya Bang Haji. Mungkin kita suatu saat datang lagi, pengen nanya-nanya lagi Bang Haji nih. Alhamdulillah. Nah ngomong-ngomong, itu udah punya grup belum nih? Belum sih Bang Haji. Ya udah, banyak sekarang pelawak ya yang nggak punya grup, disebutnya komedian. Dulu disebut pelawak itu karena ada grupnya. Kayak Patrio Group, Bagito Group, yeah, ya kan? Pak Sekawan, ya kan? Terus kemudian Warkop, itu kan jelas grupnya. Nah kadang-kadang sekarang ini lucu dia, melawak dia, tapi grupnya nggak ketahuan. Jadi disebutnya komedian. Komedian gitu komedian, kan, tau. Bukan pelawak, karena disebut pelawak dulu grup, itu pemahaman ada kira-kira gitu. Oh gitu ya, benar-benar ya. Nah sekarang ente mau jadi komedian atau pelawak, gitu kan. Kalau lebih ringan bahasanya komedian, gitu lah. Kalau pelawak, ya itu tadi harus benar-benar ada grup ya, jatuhnya grup. Punya nama grup lah gitu. Nama grup, benar. Nah kalau ente mukanya pengen punya grup Abadi Jaya gitu umpamanya, itu toko kaca. Ya kan gitu. Bagus banget tadi mau kita ambil. Bagus, tadi mau kita maaf gitu kan. Kemarin kita udah pakai berkah, wakaf juga bahari ya kan. Karisma bagus, karisma. Karisma bagus. Wah, aku bagus di bawah karisma tuh ada Mio. Ini lu kelapa dealer gitu. Ya tapi memang harus banyak ngobrol. Kenapa gue bilang junior tuh harus banyak ngobrol dengan senior? Karena dunia lawak itu tadi. Untuk menjadi seorang pelawak tuh mau kemana sebetulnya? Makanya dulu di eranya Patrio banyak pelawak-pelawak di belakangnya. Pelawak-pelawak sekarang. Oh, ya, kan? Bahkan terbentuknya audisi pelawak dulu di stasiun yang anak pernah masuk itu ya karena barometernya Patrio tadi. Iya.
ngelaba tadi dan dengan paket ngelaba itu berapa tahun kan dulu dari nol, makanya dia bilang ya karunia Allah begitu besar buat kita. Insya Allah anda nggak pernah berpikir pulang dari pesantren tuh punya grup lawak gitu, nggak berpikir. Tapi ya memang dikasih jalan ya, gitu ya. Tadi Allah yang punya jalan di sini deh. Nah, pada hasil akhirnya begitu nih, selesai pulang juga kita kan. Oh gitu. Kalau gitu dibilangin nasib atau takdir tuh Bang Haji tuh. Apa tuh? Maksudnya dikasih, kita nggak punya bayangin itu, tapi oh lu nih lu nasib lu emang di sini atau emang lu ditakdirin jadi pelawak nih gitu. Iya, kalau kalau kita mau ngambil kesimpulan sendiri ya memang yang terbaik buat kita Allah kasih itu. Ya kan gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Dikasih Allah ya kan. Iya. Jadi Allah menjadikan seseorang itu ya kuasa Allah gitu, kehendak Allah. Kayak gini, lu kan dikasih kaya-kaya, ternyata bukannya harus kita berbalik mulu, aduh gua miskin terus. Ternyata miskin gak banyak beban loh. Iya. Ya kan? Nah, selama kita mensyukuri menjadi orang miskin ternyata gak bermasalah. Iya. Ya kan? Coba orang yang maksa pengen kaya, miskin juga tapi maksa pengen kaya, punya utang. Berapa banyak figur artis, ya kan? Wah, pengen kaya, bukan memamerkan berlian segala macam. Endingnya jelek gitu kan? Tapi orang yang biasa-biasa aja awet gitu kan? Iya. Ya kayak ente ini mungkin kalau di ngetoping besok pagi mungkin bisa gak kemari lagi. Besok pagi orang tidur langsung ngetop gitu. Mungkin malas kemari. Gitu. Gue juga malas dengernya. Aneh ya. Seharian bangun tidur bisa ngetop gitu. Kalau kasus mungkin iya. Kasus. Ngetop karena kasus. Yang penting, yang paling penting di dunia seni itu kita harus jaga diri rapi-rapi. Karena agak sensitif juga dia. Ya kan? Orang-orang tidur, kita masih kerja malam hari. Oh iya, ya kan? Orang-orang udah istirahat, kita masih nyiapin materi lawakan. Karena acara-acara kita bukan hanya siang, malam pun diundang orang pasti jadi duit kan gitu. Pasti kita datang kan. Nah banyak orang yang akhirnya dapat duit malam, ya kan dia gak buru-buru pulang, akhirnya habis di dunia malam. Nah banyak kayak gitu bener banget. Iya banyak juga orang-orang senior-senior kita dulu cerita ya, waktu malam gitu. Artinya apa? Kok dulu ngelawaknya lama gitu. Kok tuanya gak punya apa-apaan gitu loh. Oh ternyata bukannya dia pulang gitu. Dia dapat duit dari hasil kerja malam ya kan. Ternyata dia di dunia malam. Ya habis pulang pagi udah gak ada apa-apanya. Dapet habis. Nah itu kalau pesan aneh. Karena kita pengen melihat masa depan yang lebih bagus. Ya usahakanlah. Walaupun jelek-jelek ada kantor gitu kan. Walaupun gak bagus anak-anak tidur di rumah. Kita nggak kebocoran, ya kan? Walaupun istilah kata anak-anak kita per bulan malas di rumah bisa main ke hotel, ya kan? Suka dibawa nggak sama orang tua ke hotel? Sering banget. Nih hotel nih, gitu dong Bang. Nih namanya hotel. Oh gitu? Ayo pulang. Ya maksudnya kayak orang-orang gitu berlibur ke Bali apa gitu kan. Pernah berlibur ke Bali? Belum pernah. Belum pernah? Pernah. Gue nanya doang. Biar kita ceritain ya. Makanya gitu dong ya. Gimana tadi ada kartu, kamu datang jadi gitu kan. Lebih enak kayak gitu ya. Tapi banyak yang kemampuan-kemampuan lain selain ngelawak. Ya kayak tadi kan ngobrolan, dari obrolan tuh emang ente udah komedian lah ya. Berusaha bagaimana bisa memberikan lucuan. Terus kemudian kalau kayak musik gitu, pernah bikin album juga? Album ada. Album foto apa? Cover album doang jadi. Gak ada isinya. Jadi jual CD kosong gitu. Itu juga punya ini gak? Banyak lagu-lagu. Jangan ditanya Bang. Oh banyak ya. Jangan ditanya pokoknya. Ngapain lu kemarin? Alhamdulillah ada banyak tapi belum keluar Bang Haji. Itu. Lagu-lagu pribadi? Lagu pribadi Bang. Nah sekarang ini kan banyak banget seniman-seniman tuh yang memang apa namanya kalau bahasa lebih cepat apa namanya? Instan. Nah, karena emang dia kemampuannya cepat, kemudian dia juga orang IT, pahamnya cepat ya. Bikin lagu-lagu sendiri aja viral langsung ngetop. Atau ente ngikutin lagu dangdut dibikin jazz sama ente ngetop tuh. Atau lagu jazz dibikin apa gitu kan. Jadi ada sesuatu yang baru. Inovasi lagi. Inovasi itu cakep tuh ente tuh. Tapi vokal bagus ya? Lumayan. 5 lagu sepokoknya kalau buat teriak maling itu paling bagus. Malah itu ada yang dipakai maling Ipang panggil lu buat teriak doang. Buat teriak doang. Dapat job teriak kebakaran. Enggak lo kalau job lu teriak maling kasihan maling belum berhasil udah kabur. Gue ikut duka kenapa itu malingnya temen gue. Ini kalau kebakaran kan jelas supaya orang bangun dan mati selesai. Nah
kalau ada maling baru mau masuk lu teriakin yang dia lagi nyari rezeki gitu, lu berarti menggagalkan. Menggagalkan rencana. Enggak boleh kalau gitu ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Padahal yang dicuri ini orang kaya. Yang dia kehilangan motor dia masih punya 5 mobil, ya kan? Bener. Yang repot dia punya apa namanya nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya mobil, nggak punya sepeda, maling masuk, mau ngapain? Maling cuma apa sih? Buang anak-anaknya di umbi ini, buang kereta ya? Ya akhirnya kan dia nggak enak dong, tiba-tiba begitu masuk mau dicuri nggak ada, masuk dia duduk ngambil main coklat. Ini. Jadi kalaupun ada maling mau masuk ambil motor berarti ada yang punya ada motor. Gitu kan. Yeah. Nah itu persoalannya. Yang repot gitulah. Maling masuk, ini motor enggak? Pakai nanya dulu. Dia lagi megangin brosur. Belum sempat beli. Lagi menghayal itu megangin brosur ya. Iya. Nah, itu dikasih tuh. Lalu kalau mau ambil ambil aja. Motor gua mana? Dalam bangunan. Masih ngelamun dicuri. Nah, Pak Haji, Anda pengen dapat ilmu dari Pak Haji nih. Satu aja yang simple. Kalau katanya Bang siapa namanya itu? Cagur tuh satu lagi. Wendy siapa tadi? Wendy nanti. Ini kalau kata Bang Haji, orang pintar tahu kapan dia masuk. Itu dari dia. Kalau dari Bang Haji gimana pada saat kita lagi main nih Bang Haji? Apa kunci yang maksudnya yang Bang Haji bisa ditularin ke kita nih yang kita bisa perkaya kosakata. Oh, iya kosakata. Ya. Ini seorang pelawak melihat ini gelas, dia nggak hanya berpikir ini gelas untuk minum, ya kan gitu. Iya. Dia bisa pecahin kacanya, dia bisa buat beri kuku, umpamanya. Kan? Jadi karena memang dia imajinasinya bermain, satu gelas aja bisa dapat berapa jokes gitu. Oh. Itu. Iya. Jadi kemampuan ininya nih yang berjalan. Yang dia lagi ngomong belum habis, penampungannya. Iya. Gitu kan. Makanya. Kontrolnya itu penting, fokus itu penting. Yeah. Ente lagi cerita nih. Kalau tiba-tiba anak udah nyimpen nih, ada jeda, jangan masuk teger, gitu kan. Iya, iya. Jadi jangan kemudian kita kadang-kadang asik berimajinasi sendiri sehingga pada saat ada jeda kita nggak tahu. Atau begitu teman kita belum dapat ending kita udah putus. Nah itu yang di belakang suka ribut tuh. Oh, iya. Lu tadi tuh belum dapat endingnya lu udah masuk kata aja. Oh, iya kan. Iya, iya. Nah itu salah satunya gitu, perkaya dengan kosakata. Kosakata artinya baca atau apa? Iya, baca, melihat, ya sama-sama lah. Perbendaharaan kata itu penting. Penting ya. Iya kan gitu. Jadi kalau umpamanya kita keteter bahan atau apa, itu tadi. Gua bisa ngerasain teman-teman. Dia terlalu banyak di sini, akhirnya kupingnya dengar tapi enggak nerak. Gitu. Jadi gue pengen terlalu banyak yang pengen gue keluarin sehingga ke bawah dari apa namanya mimik mukanya itu kelihatan. Oh, dia banyak nyimpen nih, dia mau nanya sebetulnya gitu. Iya, iya. Tapi orang yang keluarin aja tak gitu. Jadi isi terus keluar masuk aja gitu. Iya. Jangan nunggu jeda gitu. Wah, temen lagi main, lucu, hajar terus ya. Iya. Gitu kan, begitu sepanjang-panjangnya temen ngomong kan ada jeda kan? Jeda, benar. Masuk, gitu. Asal kok dapat ending nih. Sebab dia udah 3 kali ending kita lepas, bisa garing. Capek, lu pancing gua dong. Oh, gitu kan, gitu kan. Oh, lu tadi mancingnya salah. Gitu. Iya, ternyata bukan pelawak, emang tukang mancing. Tukang mancing. Iya. Oh, iya. Ya ada komitmen lah satu itu, yang kedua ya kita harus istiqomah lah bahasanya ya. Jangan pernah berpikir, wah gua ngelawak jadi gini aja. Artinya belum. Kita terus aja. Nah orang yang, itu tadi, gua kalau udah ketemu depan temen-temen, gua ngelawak. Mau lucu gak lucu, puas lah. Iya, ketimbang gua di rumah nyimpen. Atau gua ngomong apa ya, atau gua ngomong apa ya. Tapi begitu keluar, wah. Makanya yang lihat pelawak tuh harus cerdas. Iya. Gitu. Ya, singkatnya gitu, pelawak itu harus cerdas. Kalaupun dia secara pendidikan bukan S1, S2, S3 gitu kan. Ya, tapi dia punya kemampuan imajinasinya lebih dari anak-anak S1. Kenapa? Dia nggak banyak mikir. Orang-orang yang banyak teori kan mikir kan? Iya. Yeah. Nah, dia ini karena nggak banyak teori, ini aja tak-tak aja. Ceter-ceter aja, ngebukin aja kita antar gitu ya. Kalau dua-duanya pemikir, ya bengong. Kelihatan gitu. Tapi kalau ini lepas, bang. Ini sarjana gitu kan, ente bukan, pasti sarjana main teori, ente kan enggak, iya. Ya kan? Atau sebaliknya gitu,
ente sarjana gitu kan, dia bukan gitu kan, itu kelihatan pola main itu kelihatan. Makanya yang cakep itu ada karakter ini, ada karakter baik, karakter jahat, ada ini gitu kan. Ini ada yang ngiring doang, ini kerjanya ngegolin doang, ini kerjanya ngumpan aja. Ada itu. Itu. Nah, kalau semuanya mau lucu juga bingung siapa yang mau ngarahin. Iya, benar ya. Timbunya akhirnya berebut. Kan merasa lucu. Gitu kalau. Berarti kontrol diri juga penting ya, Mas. Penting lah. Karena kita sering banget ya, Mas, satu panggung terus ada yang dominan banget, Mas, itu suaranya gede banget. Itu susah nyari selanya kita masuk, kita ditahan terus supaya enggak. Jadi kita di belakang aja kan ngeliatin aja. Jangan dia komplain, lu ngapain di belakang lu, bro? Kita nunggu ya, kita dikasih umpan, kita kasih umpan, dia enak ngajar, pas dia ngomong kita nggak dikasih-kasih. Iya. Udah, jadi kita kelihatan bego gitu kan aja. Iya begitu, kecenderungan begitu. Tapi kalau udah sepanjang perjalanan itu tau lah. Nah, ini gue teman gue lagi ngomong lepas dulu saat ada kita masuk ke. Nah itu tadi dia lagi ngomong kita nyimpan nih. Nah, dikeluarin ini gue kasih kesini nih. Oh, iya. Tapi tetap dibantu gitu teman gitu. Nanti udah lucu, ini udah lucu gitu kan. Materi udah bagus. Yeah. Satu yang paling penting. Apa sih? Yang bayar sampah. Itu dia gitu lagi nih. Bang Haji, ini ngomong kita pulang jauh Bang Haji. Ya terserah Bang Haji lah, kita titip aja nih. Jangan dua, satu aja kan kita bisa buat ini ya, konten-konten Bang Haji, udah ada nih gitu. Enggak, lu bawa aja, jangan pakai begini-begini sama gua. Enggak punya, kosong? Enggak ada. Ya udah jalan aja. Kira mau ngekosin, tapi jalan juga. Jadi ngerepotin orang. Gak usah bingung-bingung. Lu punya kita mah gak minta banyak Bang Haji. Ya bangsa 200-300, mah kebanyakan ya. Gocap lah Bang Haji, kalau emang ada mas. Kalau gue, enggak masalah. Kalau yang paling penting enggak masalah. Kasih nih, demen nih. Bener, masalahnya duitnya mana? Sama dong. Yaudah deh Bang Haji, kita mau ke masjid nih, kita langsung jalan dulu. Oke Bang Haji, agak waktunya nih Bang Haji nih. Enggak apa-apa, gue biasanya kalau siang ke masjid itu sampai sore. Sampai sore? Sholat. Ngitungin sendal aja gitu. Emang gue pegang-pegang dulu. Ya, oh. Kadang-kadang gue saking buru-buru, sudah udah banyak nih orang gue kasih kanan dulu. Nah itu gue yang malu gitu. Tapi itu orang sih gak protes. Cuman gue liat begitu jalan, gue liat begini ya. Jeng-jeng-jeng. Kalau ente ke masjid sering? Wah, sering. Kalau saya sih 3 kali sehari. Lu di masjid? Iya. Lu kayak minum obat. Iya pagi jarang ya, habis subuh tuh di masjid saya bangsa 2 jam 3 jam lah di situ lah. Oh jadi nempel sholat duha. Enggak minta ya Bang. Siapa yang sholat saya berombat ya. Nah kalau sebadung-badungnya kita, yang gue selalu bilang begitu, gue ingat almarhum, lu pergi jauh pasti lu pulang. Oh iya. Yeah. Kita ini orang laki-laki ya. Kita pasti suatu ketika punya anak istri kan. Iya. Walaupun kita jauh kita pasti pulang. Pasti pulang. Karena kita udah merasa bahwa kita sebagai seorang bapak dan anak. Ya kan. Begitu juga pada suatu ketika kita jauh kita pergi dalam kehidupan. Satu ketika juga kita pulang dengan kematian. Oh iya. Nah, jadi gue berharap sambil jalan, sambil belajar. Syukur-syukur perjalanan kita ini di dunia ketemu, di akhirat ketemu. Itu yang bagus loh. Khawatirnya apa? Di dunia lu berjalan gak ketemu, ke akhirat pun lu pulang gak ketemu. Itu. Jadi gue bukannya apa namanya, bukan yang ngelarang teman-teman gue ngomong gini. Nah, seniman sah aja mau ngapain juga. Sah aja seniman. Apalagi usia-usia muda. Ya kan? Tapi kalau udah umur 70 masih dikasih kesempatan umur panjang, lu masih pengen eksis. Siapa yang mau bayar? Yang mau ngundang aki-aki budak buat ngawak siapa? Gitu loh. Ya kan, yang nonton juga siapa? Gitu. Nah, ada regenerasi berikutnya. Kayak gua nih, gua udah lumayan tua anak, lu yang pernah naik. Ya kan gitu. Jadi hidup tuh cuma begitu, nunggu giliran aja. Gitu. Jadi gak bisa kita paksain kehendak. Gak bisa. Tapi kalau nanti ada tawaran misalnya Bang Haji dari TV, Bang Haji main lagi komedi gimana? Iya misalnya kayak gitu Bang Haji. Ditawar doang apa diajak kasih? Dari tawaran kan ya? Ya maksudnya ditawarin jadi pemain berapa episode itu. Pokoknya Bang Afri yang jadi pemainnya gitu. Gimana? Kalau gue ditawarin berapa episode, gue mungkin ngajak lo sebagai pemain gue.
Alhamdulillah. Benar. Kalau gue diajari banyak di frame itu. Iya, mau di TV nih. Mm-hmm. Ada 100 stasiun TV minta gue gitu. Mm-hmm. Ji, ente mau ngelawak nggak? Waduh, grup gue udah agak susah nih. Iya. Kan. Tawaran mau ente. Anda mau ngelawak tapi mau yang muda-muda. Mm-hmm. Gitu kan? Iya. Yeah. Karena teman-teman Anda juga begitu usia sekarang dia ngetop bukan lagi dengan teman-teman yang dulu kita bertiga. Oh, iya. Kita kan sudah mengenal pengkaderan lagi kan. Hmm. Begitu juga Eko, kita sampai dia punya PH, begitu juga Parto. Kawan-kawan anak ini masih tetap eksis gitu. Nah, kalau pada tawaran anak pasti bilang, "Gua pengen ngajak lu lu main." Gua enggak usah ngelucu gua diem aja. Tapi bayaran paling gitu. Enggak juga, gue cuma pengen gini doang, sehebat-hebatnya kita, sesibuk-sibuknya kita, begitu kita pulang masih bisa istighfar, itu aja lah. Ah, iya. Artinya jangan memaksakan kehendak, gak ada orang ngetop sampai 5 kali, gak ada. Satu kali udah cakep, iya kan? Bener. Gitu. Dua kali udah cakep. Nah sekarang, Allah udah kasih kemampuan ente nih, bermusik bisa, bervokal bisa, berkomedi bisa. Syukuri aja, nanti Allah yang akan kasih jalan. Maaf bukan soalin ya, gue juga berangkat bukan dari turunan artis atau selebriti, atau turunan komedian. Iya. Bokap gue biasa-biasa aja, ibu gue biasa-biasa aja. Bahkan gue berpikir gini, kalau gue sampai tua, gue masih jadi artis, gue malu loh. Kenapa? Karena bapak ibu gue bukan artis. Tapi gue harus benar seperti benar seorang ibu dan bapak terhadap anak-anak. Iya. Yeah. Gitu, bray. Makanya gue termasuk pelawak yang wajar-wajar aja. Gue gak pakai merah rambut, maaf, gue gak pakai anting, gue gak pakai kalung yang buah seniman. Gue datar-datar aja. Iya. Sampai pulang gue pakai peci pun kalau memang lagi lucu, bisa lucu. Gue pakai kain sarung, bersalungan tuh masih lucu. Iya. Tanpa gue harus memberikan identitas. Nah kalau orang teman gue, gimana mereka yang punya identitas? Pakai anting, pakai tindikan, apa segala macam. Ya, itu buat mereka, sah aja dunia sini, man. Gitu kan? Kenapa gue bilang sah? Ya memang aturan seniman gimana sih? Yeah. Ya kan gitu? Memang dunia hiburan. Tapi kalau kembalikan kita kepada pribadi kita, ya kita yang harus ngukur dong. Gue pengen ngetop tanpa harus memakai identitas, apa namanya, baju gue bolongin. Atau ibarat kata alis gue krok, atau rambut gue kan. Iya kan? Ya ada temen gue pengen ngetop gitu, alis jokrok, jenggot jokrok. Akhirnya bini pulang kaget, wah apa itu ya? Bukan makin lucu kan jadi agak apa nah over gitu kan ya. Nah gue termasuk orang yang maaf salah satu komedian yang memang biasa-biasa aja. Iya. Enggak apa namanya pengen gini gitu enggak. Gue ya dikenalin orang ya karena akri, ada vokal akrinya gitu ya. Yang gitu, kalau ngomongnya ya gitu ya kan. Kalau gue ngomong kan gitu ya. Akhirnya begitu orang di radio dengar suara gue masuk ke TV, oh itu akri. Kalau suaranya kayaknya banget positif, di radio kayaknya gimana gitu. Pakai gaya mabuk lah apa gitu. Ternyata begitu dia lihat aslinya, wow gitu kan. Amazing. Iya, nah, gue berharap begitu juga. Satu ketika begitu orang lihat pribadi lu kayak gini, tapi ternyata hatinya. Iya dong, lu punya kelembutan, ternyata lu bisa masak, nyuci piring. Semplawan nih ya. ART dia nih. Aduh. Ya lo pelawak bagian nyuci gelas. Nah, hari ini mau kemana emang? Repot. Alhamdulillah ada job. Alhamdulillah. Di situasi kayak gini masih terima job. Ada aja. Ada. Oh, di mana? Di Mustafa, Bang. Kayaknya ada Bang. Kalau guys tuh ikut pasti. Enggak. Paling kita bagian doang. Gua ngikut juga ngapain. Gua diajak-ajak doang. Sampai di sono gua dikasih mie goreng. Dikasih mie goreng pulang. Nah, bukan yang enggak mau makan mie, perut tua, bray. Kalau dikasih mie coba ya. Sianan lambung ya. Iya, sianan lambung. Kalau tua kan gangguan pencernaan. Iya. Ya kalau ini kan masih gangguan jiwa. Tapi gue suka, brother, kita ngobrol ternyata lumayan panjang lebar juga. Okay. Karena biasanya kalau udah jiwa-jiwa komedi itu, apa namanya, vokalnya udah pengennya bawaannya tuh kalau ngobrol ada lucu. Ini lucu. Cuman ya itu aja, belum kaya. Lucu, ini lucu. Cuman itu aja, belum ngetok. Belum ngetok. Lucu, ini lucu. Cuman ya itu aja.
masih kontrak. Kayak gitu aja. Gini-gini aja hidup ya. Enggak apa-apa. Ya begini-gini aja hidup. Nah, itu buang tuh image. Gua enggak mau begini hidup. Itulah. Enggak termotivasi kita. Karena gua gini-gini aja. Ya emang mau diapain lagi? Iya, benar. Mau diapain lagi? Ya kan gitu aja kata orang. Sempang aja enggak tuh gede. Karisma itu penting. Penting. Ya makanya maaf, seorang penyanyi dia bisa mencari sebuah bacaan bagaimana supaya suaranya didengar enak. Seorang penampilan yang hidup muka umum bagaimana dia istilah kata memberikan apa namanya mimik wajahnya yang disukai orang. Bahkan secara mistis juga banyak orang yang minta air gitu loh. Oh iya. Ya kan datang ke salah satu dukun atau kiai atau apalah gitu kan. Untuk apa? Wah supaya keluar auranya. Iya kan gitu. Keluar aura gampang, ambil sabun aja kocok. Arisan. Arisan yang keluar. Nah orang yang ya banyak lah hal-hal seperti itu. Zaman-zaman dulu audisi pelawak juga nggak semuanya pelawak itu pakai dengan kekuatan biasa. Gitu kan. Kalau Anit sering iya kan. Ada teman gue mau ngelawak, bapak kerminyan dulu. Itu namanya disebut nggak tampil mau jalan bakar minyak doang. Terus sekarang nggak jadi pelawak, jadi dukun emang. Jadi dukun udah ya, emang itu berarti. Ada orang yang begitu mau tampil seboroh, mana orang mau baca dulu semua, gitu. Alhamdulillah begitu udah naik, lampu mati. Gak ada yang nonton bugar. Ya mau ngelawak dengarinnya. Ya artinya sugesti itu penting. Percaya diri itu penting. Oh, iya. Begitu lu tampil lu masih prima, materi oke, penampilan lu oke, ya kan? Terus kemudian juga teknis penyampaian juga oke, ger puas lu. Kan gitu. Iya. Nah, kadang-kadang kita berpakaian aja udah ribut. Lu pakai baju ini dong, gitu. Pakai aja. Lu pakai ini dong. Kuning lagi norak banget. Gitu kan? Itu aja udah ganggu tuh. Tapi kalau udah fresh gitu, udah enak kita tampil, wah plong aja lah ya, plong aja udah, iya yang penting lucu. Udah lo mau gimana pun lucu, biasanya kan orang udah kayak gini, weh ini kita harus pakai batik nih, gitu kan, karena kita ngelawak ngelawaknya di ini harus agak sedikit, nah itu bisa kejebak dengan batik. Oh ya kan, iya. Mau pakai jas ya besok pakai dasi, akhirnya kejebak dong pakai dasi gitu kan. Tapi begitu dia lepas biasa-biasa aja ya, cukup ke meja atau apalah santai gitu, ini sopan lah gitu ya. Ya karena nggak semua orang biasa pakai dasi. Iya betul. Iya kan, bener ente pasang dasi bisa nggak? Bisa. Nah itu kan ya, kadang-kadang masang dasi aja nggak bisa. Nah, ada temen gue bisa masang dasi. Ya cuma nggak punya baju. Di leher dong. Gue tahu dasi kan dikerak gini nempelnya. Di muka baju terus cuma masang dasi doang ya. Dia lupa. Masang dasi dia mah beribet Bang Haji. Ribetnya. Iya. Ribet lah pokoknya Bang Haji lah. Ket-ket aja udah biasa gitu. Kan harus ke tengan panjang. Gitu, tengan panjang, kancing di sini. Oke, dasi kan cakep ya. Ini dasinya. Apa namanya bagus, ternyata bukannya bajunya yang dia tangan panjang. Maling. Udah ngerasa nih Pak Haji ya, udah panjang juga kita ngobrol nih. Wah iya, gak apa-apa. Tapi hari ini memang gue juga gak kemana-mana, gue seneng aja untuk ngajak gue ngobrol gitu kan. Gue juga gak tahu harus ngobrolin apa, tapi menurut gue ya happy aja gitu lah. Iya. Lo asik dengan dunia lo, ya asik aja gitu. Jangan merasa lo punya rambut hijau, lo punya rambut merah. Terus kan, gue kalau gak merah gak enak nih. Ya biasa aja gitu. Gue pengennya begitu, jangan terbawa gitu. Gue kayaknya kalau habis hijau, kalau gue kuning nih gitu kan. Jadi sebenarnya rambut hijau itu bukan buat gaya-gayaan Bang Haji. Nutupin uban. Oh emang udah apa ubanan? Ubanan Bang Haji, namanya kita orang udah tua juga. Oh ya. Temen gue parahan lagi. Kenapa itu? Bukan nutupin uban. Apa ini? Nutupin botak. Oh iya pakai wig ya berarti. Iya. Nah, ya emang itu tadi hidup mah ya, selama kita bertanggung jawab asik dengan diri kita ya mau ngapain. Orang mau nasihatin kita juga peduli setan gitu kan. Cuma gitu Bang Haji, ada rasa pengen gini. Maksud gue udah tua tampilan masih begini aja gitu, pengen ngerubah gitu, kali aja ada rezeki di ini nanti gitu Bang Haji. Lu pakai gamis panjang, hidung lu bagus kayak Arab ya. Tinggal ban pes Pak Bungkus. Tinggi cuman akhirnya bener gitu karena berat tadi jadi gini nih. Enggak, kalau ente istilah kata di penampilan luar ya. Ente penampilan gini berapa tahun? Lama juga kan, 10 tahun? 20?
paling 3 tahunan barulah. 3 tahunan. 3 tahunan. Oh, dulu biasa-biasa aja. Biasa aja. Hah? Biasa aja. Maksudnya biasa-biasa aja maksudnya gimana? Enggak nyolong enggak ini gitu. Kalau sekarang kan gitu. Enggak, maksudnya biasa aja, standar lagi. Apa namanya? Rambut hitam. Kalau dari dulu emang udah tindikan, tapi enggak kayak gini gitu. Maksudnya cuma tindikan biasa jarum lah gitu. Tapi ente pakai tindikan juga? Pakai. Pakai yang katanya masuk rumput panjang gitu. Bukan dia pakai pelek paling. Itu maksudnya pokoknya itu bosen juga. Emang tampilan gini gitu. Iya, kayak berubah lah. Nih gue udah begini nih ya. Kelihatannya bener nih. Iya. Begitu gue tampil depan orang, belum tentu semua orang nerimanya. Nerima gue loh. Iya. Gitu kan? Kita itu sewajarnya nih. Iya. Kadang-kadang ya itu tadi, ada orang yang lihat kita kayaknya lu gak demen aja. Siapa sih lu? Selalu gitu. Iya. Dan kalau kita berpikir, ya gue begini aja. Banyak yang gak suka ya, coba berubah gitu loh. Iya. Dengan senyum, bang, apa kabar? Bisa jadi, bukan karena apa namanya orang melihat gue orang yang sombong. Iya. Bisa jadi dari raut muka gue memang serem. Atau apa namanya, kita bilang, eh muka lu biar manis dikit dong. Ternyata kita juga kecut, asem banget kan. Iya kan? Nah di situ perlunya kita ngacak kan begitu, supaya tahu gitu. Supaya tahu, kadang-kadang kita diam serem. Coba begitu kita kasih gigi. Iya. Orang juga jadi nyengir juga kan. Ente ngeliat orang nyengir, pasti ente nyengir juga. Iya. Iya kan? Coba deh. Coba ente ngeliat orang buang ludah, pasti ente kedek. Apa sih orang ini gitu kan? Sombong banget pun ludah ini kan. Deket tanah sini-sini nih gitu. Mau dimakan. Iya, tapi gue juga penampilan begitu loh aja ya. Nah iya. Jadi kenapa orang melihat kita gak asik? Bukan jadi, bukan orang itu. Kitanya memang. Lupa bertegur sapa. Iya. Gitu kan. Tapi kalau bang, apa kabar bang? Pasti dia bilang, hei, woi, gitu kan. Iya, iya. Tapi tiba-tiba kita lewat pengen ditegur duluan. Nah itu kadang-kadang dia gak negur, kita gak enak hati kan. Iya. Oh, sombong banget, diem aja gitu. Nah itu menurut gue penampilan luar sih, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Apalagi jiwa muda. Cuman, itu tadi pertanyaan. Apa mau begitu terus? Iya. Anda punya tuh begitu tuh, punya apa? Jadi pertanyaan, kadang nyari diri sendiri gitu bang Haji. Gue bokap lu juga begitu. Apa lu mau begitu aja? Nyari duit mulut tiap hari. Iya. Pulang dong ke rumah biar duit nyari lu. Ya, iya. Paham kayak gitu. Paham gak? Ya? Ayo duduk yang benar, ngaji yang rapi, zikiran yang bagus. Ya kan, jangan lu mulu ngatur hidup lu, serahin ke Allah, biar Allah yang ngatur hidup lu. Lu ngatur hidup lu sampai sekarang gak pernah ketemu jalan yang benar. Ya kan gitu, serahin ke Allah, ketemu ntar, gitu lah. Jadi jangan memaksakan kehendak. Iya, benar. Wah, gua pengen jadi pelawak, timbulnya over, di mana aja ngelawak, tengah pasar ngelawak, enggak dibayar ngelawak. Ya kan gitu. Iya. Jadi air tengil. Ngocol lah kalau zaman gitu kan. Tapi kalau memang kita pengen jadi pelawak, ya porsinya di tempat pelawak aja. Gitu. Kadang-kadang banyak dulu pelawak-pelawak muda yang memang wah, di mana aja ngelawak lah pokoknya. Iya. Oh, duduk ngelawak. Sampai orang yang enggak kenal ngelawak, timbulnya siapa sih? Iya. Ya kan gitu. Over lah kan itu, iya. Over. Ya. So lucu, waduh. Nah di situ artinya kita belajar bahwa tidak semua orang nerima kita. Apalagi kita belum jadi apa, udah jadi apa-apa pun masih begitu. Jadi artinya hidup kita ada pro kontra gitu ya. Iya iya lah. Tapi ini ada orang 100 enggak, satu enggak. Orang nggak suka. Iya. Lalu jangan mikirin yang satu. Masih ada 99. Gitu kan? Lu ngeliat orang nih kira-kira dari hidung ke bawah tuh lu benci. Lu lihat dari kening ke atas dah. Berarti nggak kata orang kan, punya rambut doang kan. Nah itu menghindari apa ya, jangan sampai kita ngeliat orang, wah kayaknya benci banget sama gue, matanya lain. Gitu kan, mata lu sama gue sama lain. Ya kalau mata lu sama mau bagaimana sih, lu kan miring ke kanan. Ada yang gak sinkron kemana-mana ya gitu. Iya gitu. Pakai lagunya Pandangan Pertama. Lalu pandangan aja kabur gimana. Nah temen aja burak lagunya Pandangan. Apa yang lu pandang ya gitu. Jadi kalau ngobrol nih nggak ada habisnya ya. Benar. Tapi yang jelas gue terima kasih udah datang. Gue berharap pelawak-pelawak senior ada bakalan tumbuh bergantinya pelawak-pelawak junior. Asal tetap komit. Tinggal nunggu aja, tinggal nunggu giliran. Sekarang dulu ada audisi, sekarang enggak. Iya kan. Kalaupun sekarang ada audisi ya levelannya sudah beda. Sudah beda. Kayak kita pemain lama masih ikut audisi kan. Ya kan lucu juga ya. Biasa emang pelawak. Enggak lucu juga kok katanya pelawak, maksudnya enggak lucu. Nah, jadi bunuh diri dong. Yeah. Udah tinggal ngalir aja, enggak ada TV, main ke YouTube, YouTube aja banyakin. Bikin TV sendiri ya. Bikin TV sendiri. Oh, sendiri. Betul deh, kayak Akri Patrio TV punya. Bang Akri punya TV. Iya, enggak. Kita bikin
Emang zaman dulu bikin TV susah bener, pokoknya iya. Gedung lah, pokoknya ada apa namanya tuh orang-orang yang lain ya. Taruh gak usah. Gue zaman dulu bokap gue udah punya TV. Pulang haji tuh TV-TV-nya ceklek. Itu langka tuh. Langka itu. Ceklek gitu. Iya, muter doang ceklek. Gitu kan. Nah itu mata gak rusak. Kiep aja sebelah. Sekarang anak-anak kecil pegang YouTube, nah itu matanya gampang rusak tuh. Iya benar. Orang kemarin anak 24 jam anak kecil tuh viral juga kan itu. Matanya jatuh pluk dulu. Iya. Tapi melotot terus. Jadi ngeper gitu. Sekarang lagi dimasukin sama bapaknya tekan-tekan. Jatuh lagi, tekan-tekan lagi. Nah akhirnya pas udah tuh anak gak dikasih pegang HP baru lepas malah kira sembuh udah capotin aja lah yang di bapak ini. Minum dong, kopi dulu dong. Iya. Lu bawa air itu? Iya, tolong dibacain makanya. Tolong gue baca-bacain. Yang pertama, lu guyur di depan rumah pas sampai rumah. Yang kedua, lu pakai minum. Yang ketiga, lu habis minum besar, lu pakai mandi. Nah setelah lu guyur depan rumah, terus lu pakai minum, lu pakai mandi, masih ada juga di ini apa namanya, di kepret-kepretin di mata. Mata gitu kan. Di mata ini, mata di mata ente. Kiri 3 kali, nanti alis juga di kepret-kepretin air. Alhamdulillah bisa sukses kok. Bisa sukses ya. Basah aja. Kan air. Sampai ngantuk lu, harus ada oksigen. Kalau lu pulang malam gitu, istri lu nanya, dari mana? Kok jam segini baru pulang? Nah bilang, gua habis minta air. Ini kata apa, Yakri suruh supaya di rumah kita gak kemasukan maling. Ini harus diguyur di depan rumah. Di depan. Jadi lu guyuri di depan rumah. Nah, jam berapa tuh maling mau masuk? Jam 1. Nah, setengah 1 tuh bini lu udah guyurin air di badannya gitu. Nanti maling mau nyampe balik lagi. Itu berapa tuh maling? Punya rumah gila. Punya rumah gila. Itu mandi malam-malam. Paling di luar lagi. Itu memang salah satunya gitu. Nah, anak lu nih nangis aja nih. Anak lu nangis aja. Ini dikit satu. Ditutupnya ya, tutup. Sloki gitu, tutupin gitu. Nah, kenapa sih? Nah, berhenti nangisnya. Berhenti itu nangisnya. Karena yang botolnya kan pegang. Kira-kira ini ya, lu udah dikasih air udah banyak yang datang ke gua minta air banyak kalau PLN lagi pada nyepret datang ke gua minta air bang selang punya gak selang yang panjang baru bawa ember kadang-kadang rumah tangga yang cekcok aja sering nih banyak teman gua nih sama istrinya lagi gak akur dirinya kabur katanya dibawa laki-laki lain gitu. Iya kan kalau bahasnya selingkuh lah gitu kan. Dia datang ke gua nih iya gua bilang biarin aja gitu gua sore pulang. Bener, pulang ke rumah teman gua tuh bininya. Beda rumah nih, pulangin ke mana nih? Anjir, selingkuhnya sama teman gua gimana? Lu ngomong apa ya, pulang. Ada juga teman yang kira-kira dia minta air nih memang kerjaan apa aja gagal. Dia ikut ngobekin tanah bisnis tanah, udah jadi deal, dibawa kabur duitnya. Frustasi, akhirnya minta air, mengajis. Minta air, gitu. Ya itu siapin bak aja. Dia buka baju, mandi di situ, gitu kan, mandi di bak dia. Ada apa-apa sih mah liatin pan ya? Pulang itu, mau perkumpul orang, liatin dia. Akhirnya dia lari kenyang banget. Terus menjak ketemu gua akhirnya dia tuh. Jadi gila beneran. Ya, banyak fungsinya air. Kalau lu mediasinya orang-orang kiai itu kan, makanya ada bahasa minta air. Jadi air putih, atau kalau nggak garam. Garam ya? Garam tuh buat ngusir setan juga bisa. Kalau ada setan mangap dijolin lah. Oh jadi begitu, begitu ya. Sih nggak kuat kita aja. Betul ya. Ya ada nih orang kesurupan gitu. Itu apa namanya mangap ya gitu.
itu jangan kasih garam, kasih apa tuh? Garam bisa cepet cair kalau kasih air. Sumpelin pala peda. Itu pala pedanya lu udah angkat ya masukinnya. Jadi bukan asin doang, ada getir. Pala peda. Nah nanti dia matanya ketutup tuh. Kenapa kain asin ya? Kecut. Sambil dituntun tuh bang. Iya iya. Dan jangan ada daging itu, khusus pala peda. Palanya. Bener, makanya nanti itu yang kemasukan setan itu sembuh. Nah tinggal besok setannya balas dendam. Kita dia besok dia ngelawan. Gue dikasih pala peda nih kata dia. Esok ngedang ya. Kasih ini pengen anjing ya. Dendangan lah ya. Gak beda dong nanti kan. Ya itulah kira-kira salah satu sampingan gue setelah gue udah di jarang di sama Parto sama Eko sekarang. Tapi masih siap Bang Adia kalau dipanggil ya Bang Adia? Ya udah. Untuk mengisi acara di alhamdulillah pendengaran mah ya. Kalau Bang Adia nanti dipanggil udah ya. Nengok. Iya, ini kayak gue aki-aki budak kali. Ini dipanggil, ya, tapi lucu itu gak harus melawak lah. Iya, sekarang ini, menghibur teman senang. Ya kan, menghibur orang yang lagi susah juga enak. Iya. Gitu kan? Ini juga jadi ibadah sebenarnya. Iya, iya lah. Iya lah. Senyum aja ibadah. Iya. Makanya teman gue memenyeng. Itu kebanyakan eres terberingan nih. Iya, nggak harus. Aduh, gue pengen banget jadi pelawak. Ya, gue pengen Ferrari, gue diem aja. Ya alhamdulillah. Dapat gor-gor. Kirain punya Ferrari. Ngumpulin DP aja sih. Zaman lagi begini. Tapi gue sih nggak terlalu berputus asa dan nggak terlalu berambisi sih ya. Punya mobil-mobil mewah itu. Cuman pengen aja. Ya, pengen gitu. Kalau ambisi sih enggak, cuman pengen gitu. Tiap hari pengen lama. Jelas. Tapi yang penting keluarga lu sehat. Amin. Anak-anak sehat gitu aja. Iya, Pak, kita ingetin tuh satu komitmen. Terus kedua tadi apa? Pokoknya ego di ini. Ego diturunin untuk Pak dewasa gitu Bang aja. Iya. Bisa ketiga tadi apa lagi? Pokoknya hitungannya bersyukur lah. Bersyukur, benar. Jangan terlalu ambisi gitu ya. Tetap kita bikin balance maksudnya. Bekerja tapi kita berdoa. Gitu. Kalau sekarang lu belum dihargain orang, lu jangan marah. Karena emang lu belum punya harga diri sih. Tapi orang-orang yang sudah mapan, punya harga diri. Gak ada yang berani merendahin. Oh iya. Ya kan? Ya, lampu merah aja ya. Kalau pejabat lewat, itu bisa hijau. Iya kan? Kenapa? Karena sudah ada harga diri gitu orang. Iya. Coba, kita belum ada harga dirinya. Lampu udah 3 kali merah. Ketika emang lagi mogok. Sekuntum mawar merah. Sekuntum mawar merah. Enggak hijau-hijau ya. Yang ini hijau agak mau hijau. Iya benar. Jadi kalau kata gua juga bukan siapa-siapa. Tapi setelah artinya eksis punya Patrio gitu ya. Parto Akri, apa Parto Patrio, Eko Patrio, Akri Patrio. Ya baru ada penghargaan. Itu. Nah, sekarang ini kalau kata gua lu jangan kesinggung kalau tidak dihargain orang. Iya. Karena itu juga harga diri kita belum seberapa. Hmm. Ya dong? Iya, ya orang-orang punya harga diri 20 juta, 50 juta. Mungkin kalau kapasitas orang-orang terkenal di dunia gua 3 miliar gitu. Iya. Gua punya rumah di daerah-daerah elit gitu kan. Kalau kita sendirian juga kan memang rumah orang kaya. Iya, kan? Nah, kalau orang kaya sendirian di rumah kita jebol. Orang ini kering gitu. Iya, kalaupun dia dicet kayak tembok gitu, ternyata cuma etik like 2 mili. Etik like 2 mili. Tawa jempol nih. Tahu kan? Jadi tukang jadi ngerti. Aduh. Jadi multiplex berapa sekarang? Terlalu baru Pak Haji. Sekarang udah pakai Gibson. Iya, Gibson. Oke, brother, gitu aja dulu kali ya. Oke. Ayo bayar nih, Bang Haji nih. Ya, jalan aja terus, ngalir aja. Okay. Gua dampingin deh, apa mau syuting ini? Daus, ya kan, komedian, Ipang, komedian, komedian yang bermusik, bervokal juga, punya grup band ya kan, punya kemampuan. Gua ikut deh.
bikin album kayak apa kayak wah itu video klipnya kuat. Cuman bintang cewek yang cakep. Karena udah video klipnya gua bintang cewek yang gak cakep kebanting itu kan yang kali ini ya. Ada adegan ranjangnya enggak kalau bikin klip? Sebenarnya itu yang dicari sebenarnya sih. Adegan ranjang kan bukan berarti harus adegan buat ranjang aja, ranjang ke arah gua. Ranjang ranjang. Ya udah kalau begitu, oke mau kemana nih hari ini? Kita ke rumahnya Bang Haji itu ya? Iya, kita mau ngibur jenazah Bang Haji. Kemarin udah telepon. Oh udah? Iya, ini kita mau kesana gitu. Nah ini kan kalau udah pelawak udah gak ada itu. Udah mati, udah pelawak. Udah, assalamualaikum Bang Haji. Ya, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kita kalau mau makan langsung masuk ke itu aja. Mari warteg sebelah. Enggak, warteg mah tutup. Padang juga tutup sih. Makan Sunda, rumah makan Sunda. Udah kecil makan sendiri, makan sendiri aja enggak. Ya kalau emang repot-repot ya udah lu bawa panci aja. Terus lu bawa beras. Nah, gua ntar nyariin tenda. Jadi kita camping. Makasih brother, bro. Semuanya maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.